Welcome back to my channel, Bang Ray Cooking Show. Hari ini gue akan masak makanan Inggris ya, yang sederhana dan gampang, fish and chip. Bahan-bahan yang gue pakai ya untuk fish and chip, di sini gue ada ikan ya. Ikan yang gue pakai itu adalah ikan nila ya, ikan nila beku, bahasa Inggrisnya itu tilapia, frozen tilapia ya. Gue tahu kalau di Indonesia kan banyak tuh yang jual fish and chip di Jakarta ya, terutama pakai ikannya ikan dori. Nah gue sih jujur gue nggak gitu suka ikan dori ya, karena teksturnya menurut gue terlalu lembek ya. Tapi kalau lu mau pakai dori silakan, tidak ada yang larang ya. Kalau gue cuman kurang suka ikan dori karena menurut gue teksturnya terlalu lembek ya. Karena kalau di luar negeri ya, di Inggris ya kan, terutama di Amerika, gue lebih paham karena gue lama di Amerika. Di Amerika tuh orang pakai biasanya untuk fish and chip tuh ikan cod namanya. Tulisannya COD, bukannya lu belanja online COD ya. COD ya kan ya, bukan. Nah, tapi emang namanya ikannya ikan COD, ikan cod gitu loh. Nah, ikan cod itu teksturnya agak padat seperti gurame, seperti ikan nila. Jadi pengganti substitusi yang menurut gua hampir sama dengan ikan cod adalah ikan nila ini atau frozen tilapia, di supermarket banyak kok. Nah, ikan tilapianya ini gua rendam dulu sama susu ya supaya menghilangkan amis. Kalau orang Indonesia kan biasa suka dipakein jeruk nipis lah, dipakein minyak wijen. Nah, gua sih nggak pakai ya karena ini kan makanan bule. Jadi gua pakai teknik orang bule gitu ya. Direndam pakai air susu. Ada ikannya, terus di sini gue ada tepungnya nih. Untuk tepungnya gue pakai tepung terigu protein rendah ya. Terus ada tepung maizena. Nah, di sini gue ada air soda nih. Ya, air soda. Jadi nanti tepungnya itu untuk bikin fried batter ya, atau adonan gorengannya itu, tepung terigu dan tepung maizenanya itu dicampur sama air soda ya. Nah, gitu. Oke, pakai air soda. Kalau resep aslinya tuh di luar negeri, orang-orang bule itu biasanya pakainya bir. Makanya kalau lu cari di Google gitu banyak bir battered fish and chip. Jadi adonan tepungnya itu pakai bir. Berhubung bir itu kan alkohol ya, nggak bagus gitu kan. Kita bikin yang versinya, yang halalnya supaya semua orang bisa bikin dan bisa makan gitu kan. Kita pakai air soda. Kalau air soda ini jelas-jelas ada logo MUI ya. Oh ya. Air soda ini tidak mengandung alkohol loh ya. Pernah minum soda gembira nggak lu? Ya kan? Ya, air soda ini aman ya. Tapi fungsinya mirip-mirip sama bir. Fungsinya hampir sama, yaitu untuk menggaringkan si adonannya ini gitu loh ya. Oke, kita langsung mulai aja. Ini sangat simpel banget. Nah, oh ya lupa sebelumnya ini ada bahan-bahan untuk bikin tartar sauce ya. Kalau ikan apa namanya, ikan fish and chip itu dimakannya biasa pakai tartar sauce. Selain tartar sauce, biasa orang Inggris itu suka makan pakai vinegar. Vinegarnya itu cukanya itu warnanya coklat, malt vinegar ya. Tapi kalau di Indonesia agak nggak umum ya, jarang yang jual dan nggak umum. Lebih umum fish and chip itu dimakan pakai tartar sauce. Nah, tartar sauce itu basically mayonnaise juga, mirip-mirip Thousand Island, cuman dia nggak pakai saus tomat gitu ya. Basically ada mayones, ada pickle nih, pickle atau gherkin ya, acar. Sebagian orang di Amerika bilang pickle, tapi ada juga orang-orang Inggris bilangnya gherkin, ya terserah lah. Pokoknya intinya sama aja. Ada yang gede, tebel-tebel, kalau ini gue pakai yang kecil. Terus ada bawang bombay, ada jeruk nipis ya. Harusnya kan ada yang bilang, bang harusnya kan pakai jeruk lemon. Iya gue tahu, tapi kan lemon impor itu kan mahal banget ya. Satu biji aja bisa harganya 10.000, 15.000. Kalau cuma buat bikin saus tartar harus beli lemon impor yang kuning, kan ntar kemahalan lemonnya daripada ikannya. Nggak lucu lu ya. Nah, terus gue pakai di sini madu ya. Sebenarnya harusnya pakainya simple syrup. Simple syrup itu adalah equal part of sugar and water. Jadi perbandingan yang sama antara gula dan air dimasak, di airnya dimasak pakai gula gitu, dicairin gulanya. Nah, cuman kalau gue lebih suka pakai madu daripada pakai simple sirup, karena menurut gue madu itu lebih sehat, lebih alami gitu loh ya. Nah, kita langsung mulai aja, oke? Pertama kita harus drain dulu nih ikannya. Ikannya udah direndam sama susu nih, udah gue rendam kurang lebih
2-3 jam. Gua saring dulu ya. Oke. Nah, ini ikannya udah gua tirisin ya. Tadi kan direndam pakai susu ya. Mungkin ada yang nanya nih, susunya susu apa gitu kan. Yang pasti susu sapi ya. Bukan susu mamut loh. Susu mamut repot. Aduh. Laki sejati harus harus menyusui. Nah, ikannya ini kita keringin dulu ya. Bekas apa susunya tadi udah gue bilas lagi ya. Nah, ini kita kasih salt and pepper dulu nih. Nah, bumbunya itu gue nggak kasih macam-macam ya. Fish and chip itu bener-bener sederhana, sesimpel-simpelnya mungkin dah ya. Kalau di Inggris itu dijual di pinggir jalan, banyak kan, ya kan pakai kertas koran gitu kan. Di Amerika pun banyak kan di sport-sport bar gitu kan. Nah, nanti gue kasih garam sama lada aja. Yang rata ya. Nah, dah. Oke, gue balik lagi ya. Garam lagi, nah, kasih lada lagi. Oke, sip. Nah, gue mesas sedikit ya, biar rata. Nah, sekarang kita tinggal bikin adonan tepungnya. Oke. Kita bikin adonan tepungnya ya. Nah, ini bikin adonan tepungnya ini tepung terigu protein rendah sama maizena ya. Ininya 3, maizenanya 1 ya, terigunya 3 sendok, maizenanya 1 sendok. 1 ya, kalau naker yang benar ya, 2, 3. Kalau lu nggak yakin dengan tekeran sendok, mau pakai gelas ukur juga boleh. Yang penting sama ya, jadi kalau 1 sendoknya di sini penuh, 1 sendok di maizenanya juga harus penuh ya. Kalau di sini 1 sendoknya dikit-dikit, di sini juga dikit-dikit. 1, 2, 3, 1, ya. Nah. Oke, nah di sini gue kasih baking powder dikit ya. Jadi gue kasih baking powder dikit aja, paling 1 sendok teh lah ya, dikit aja. Dikit aja baking powder. Sama gue kasih garam dikit aja ya, supaya tepungnya ada rasa aja. Gue kalau bikin tepung-tepungan gorengan gitu, gue biasa nggak gue bumbuin ya. Ada orang kan yang bilang, wah bikin adonan gorengan gitu harus dipakein apa namanya paprika powder lah, dipakein onion powder, garlic powder. Kalau orang bule kan bumbunya banyak kan bubuk-bubuk ya, powder-powder. Kalau gue nggak, kenapa? Karena biasanya cenderung kalau pakai paprika powder, garlic powder, cenderung tepungnya jadi hitam kalau digoreng ya. Kalau nggak percaya coba aja sendiri. Nah ya, ini udah gitu. Udah tepungnya udah nih, nah gue ambil ini nih ya, air soda dikit, gue buka ya air soda. Nah, air sodanya kita masukin nih ke sini. Nah, ada yang fungsinya buat apa ya, Pak? Menggaringin, jadi tepungnya nanti garing banget. Oh. Ini rahasianya kan, kalau orang bule tuh aslinya pakai bir ya, cuman kan kalau kita mau bikin versi yang lebih halalnya ya, kita pakai air soda aja. Fungsinya sama kok ya. Tidak digoreng garing gitu. Garing, ini untuk menggaringkan. Nah. Segaring candaan gua kadang-kadang kan. Crispy. Jujur banget. Iya. Yeah. Ya malum lah. Om-om diajak bercanda ya garing lah. Nah, ini udah pas nih ya, tuh. Nah, enggak terlalu apa? Enggak terlalu kental tapi enggak terlalu cair, udah pas. Nggak pakai telur, karena kalau lu pakai telur biasanya dia itu apa, jadi kurang garing. Jadi, nah ini udah nih. Oke, kita sampingkan dulu ya, kita set aside, kita taruh samping dulu. Kita bikin tartar sausnya nih. Oke. Nah, kita bikin tartar sausnya dulu ya. Gue juga nggak ngerti nih tartar saus itu bahasa apa ya. Ya kan kalau bahasa Indonesia tartar saus apa ya, Mas? Nanti. Ya, saus nanti-nanti gitu kan. Iya, iya. Tartar. Nih. Nih kayaknya tartar sausnya juga kayaknya penciptanya ini orang Indonesia nih kayaknya kan. Thousand Island. Iya, sama kayak Thousand Island, Pulau Seribu kan.
jelas jelas orang Jakarta, ini tartarnya juga pasti orang Indonesia nih. Kan ditanya sama temennya gitu kan, ini ikannya makannya pakai saus apa ya biar enak ya? Ntar, tar, gue tahu lah pakai apa yang enak, tar gitu kan. Ya, jadi ntar, ntar ya. Ini gue pakai mayonesnya dulu ya, kita masukin. Mayonesnya udah. Terus, nah. Pickle ya, pakai pickle. Gak usah banyak-banyak pickle-nya, kita parut aja ya. Kita parut kasar. Nah, variasi bikin tartar sauce itu juga sabrek-abrek kayak jujur ya, gue kerja di restoran A ya, di restoran B, di cafe A, di cafe B, di hotel, di mana. Resepnya semua beda-beda, ada yang tartar sauce pakai putih telur diparut, ada yang tartar sauce pakai putih semuanya, kuning sama putihnya direbus, diparut, ada yang tartar sauce lah dipakein apa, saus sambel gitu kan, ya suka-suka lu lah ya. Nggak ada apa, nggak ada standarnya lah gitu loh. Kalau ada yang bilang, oh tartar sauce harus pakai telur, kalau nggak bukan tartar sauce, bawel aja lo. Gue ada pengalaman kerja sana sini, tahu nggak ada yang bilang begitu, bebas ya kan. Intinya adalah mayones sama gherkinnya ini ya kan. Nah, gue tambahin jeruk nipis ya, nah biar asem. Nah, kalau harusnya betul harusnya pakai jeruk lemon, lemon yang kuning tuh, lemon juice kan. Ya, cuman kalau di Indonesia, di Jakarta ada ya, mau habis duit berapa lu beli lemon? Lemonnya aja satu biji bisa 10 ribu ya kan? 10 ribu paling murah, kadang lemon impor itu satu biji bisa 15 ribu. Ya, kemahalan lemonnya daripada ikannya. Oh, nah, ini udah. Nah, biar manis dikit, kita kasih madu ya. Kan, di madu lagi ya? Di madu lagi, ya kan? Asli itu madu ya? Asli lah madunya. Asal jangan lu bawa ke rumah tangga. Repot. Nah, ini yang belum apa? Bawang bombay ya. Nah, gua kasih bawang bombay parut dikit ya. Ini bawang bombay sisaan resep sebelumnya nih, gua ada punya bawang bombay. Parut aja nggak apa-apa nih. Ini gak usah pusing-pusing. Pakainya nggak banyak kok dia, dikit aja ya. Nah. Ya, pakai bawang bombay dikit aja, kita masukin. Kalau lu mau cincang silahkan, tapi parut aja juga sama aja lah. Ya, nah. Mirip kan sama Thousand Island, cuman bedanya Thousand Island pakai saus tomat ya. Kalau dia nggak pakai. Terus misalkan tartarnya kekentelan, bisa diencerin, pakai susu dikit ya. Pakai fresh milk dikit, dituang, dicairin dikit boleh. Cuman kalau gua nggak usah lah, ngapain cair-cair lah. Ini gua cobain dulu ya, pakai tangan kanan, karena dia makanan. Kalau pakai tangan kiri, mah kiri. Hmm, enak, delicious ya. Oke, tata saus kita udah jadi. Nggak usah ribet-ribet lah, ini udah jadi. Kita tinggal goreng ikannya, oke? Okay? Yuk. Oke. Untuk goreng ikannya ya, itu tadi kan kita udah bikin adonannya, ada ikannya. Ikannya dicelupin ke adonannya langsung kayak bikin tempe mendoan gitu, boleh. Tapi kalau gue, biasa ada triknya nih ya. Ini kan kayak bikin tempura, ada triknya. Ini kan tadi sisa tepung terigu yang tadi nih. Gue taburin dikit ke ikannya ya. Gak usah banyak-banyak, dikit aja. Kenapa? Supaya adonan tepung basahnya itu lebih nempel ke ikan, gitu loh. Gak usah banyak-banyak, dikit aja, asal gini ya. Tuh, dikit aja kan. Kalau udah diginiin biasanya lebih nempel tepungnya gitu loh ya. Tuh. Yang rata tapi nggak usah terlalu banyak ya. Nah. Nah. Tuh. Nah, tuh aja jadi lebih rata ya tuh. Oke, tuh. Nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja. Asal dia rata ke ikannya. Ya, oke. Udah ditepungin begini, udah rata. Kita siap buat goreng nih. Ini tepung yang tadi ya, yang udah gue bikin nih. Cakep ya, tuh. Teksturnya mirip mendoan ya, kental-kental apa gimana, berat-berat gitu loh ya. Nah, tinggal dicelupin. Nah, gue tes dulu nih, minyaknya udah panas belum? Tes. Oh, udah naik kan? Udah panas. Bisa berenang tuh ya. Kalau dia nggak bisa berenang,
Belum panas gitu kan, belum panas. Omel-omelin aja bang, ntar gak panas tuh bang. Gas terus. Gas terus ya kan. Nah, ini ikan nih, fish and chip tuh kudu pakai ikan ya. Kalau fish and chip pakai, bang pakai dada ayam boleh nggak? Dada fili ayam gue goreng. Namanya bukan fish and chip nanti. Namanya chicken and chip ya kan. Fish and chip harus pakai ikan ya kan. Walaupun kadang ikan itu kebanyakan makan ikan suka bikin galau. Kan, nah. Ini kita goreng aja ya, ntar. Biasaan gue dulu, soalnya pernah kerja sama orang Jepang. Kalau goreng-goreng apa, bikin numis apa, suka pakai sumpit. Suka dibawa-bawa kebiasaannya. Tapi nggak mau ada pakai ikan dori, kenapa bang? Hmm? Ikan dori soalnya lembek deh. Gue nggak suka teksturnya, ya kan? Kan kata mama, jadi cowok jangan lembek gitu. Jadi cowok jangan lembek, jadi ya gue jadi nggak demen makanan lembek ya kan. Ikan dori itu yang biru-biru itu ikan ya? Oh iya, jangan pakai ikan dori, dicariin sama Nemo. Gile lu. Ntar itu film Finding Dory kan, kemana dorinya ngilang? Nggak ada, iya masuk perut lu. Selama ini dia hilang, ternyata dia digoreng. Teganya. 2000 years later. Nah, ini ikannya udah coklat ya tuh, udah golden brown nih, cakep banget nih. Waduh, cakep tuh, udah golden brown. Waduh, kayak pisang goreng ya? Tinggal sama kopi. Sama kopi nih. Tapi ternyata ikan. Aduh. Di prank sama. Aduh, lo garing kan lo liatnya tuh. Tuh. Ajit lah. Wah, ini ntar kalau makan nih daringnya ya. Ini stylenya style bule ya, style Amerika. Jadi dia tepungnya agak buntel gitu ya. Ini namanya apa? Fish apa tadi? Fish and chip. Oh, fishnya mungkin pisang. Fish pisang. Fish pisang ya kan. Kayak pisang goreng, fish gitu ya. Chipnya murah, chip murah. Pisang goreng. Kayaknya bisa murahan, tapi rasanya nggak murahan ya, masih. Gua bersihin dulu ya, gua bersihin dulu nih. Nah, dengan adonan fish and chip ini, gua ngasih lu satu cara lagi nih, selain ikan, bisa dibikin apa lagi nih. Ada yang bilang, bang ini kan mirip tempura ya tepungnya. Bener, mirip tempura, hampir mirip sama. Cuman kalau tempura tepungnya dia biasa nggak pakai maizena, tepung terigu aja. Nah, untuk fish and chip ini, gue bisa juga bikin ini nih, apa namanya, onion ring. Nah, onion ring ini bawang bombay gue udah potong bulat-bulat begini ya. Nah ya, bawang bombay bulat-bulat begini. Nah, nih langsung aja gue celupin ya, tuh. Ini gue bikin onion ring nih, ya. Tuh kan. Oh, jadi gorengan bawang bombay jadi. Betul ya, onion ring. Oh ya, ini gue tepungin begini ya. Langsung aja kita celupin, yes. Kan cakep tes tuh, cakep kan tuh. Cakep nih. Ini kalau apa namanya, orang luar negeri kan bikin kayak gini bilangnya beer butter fish and chip. Beer butter artinya adonannya pakai bir. Beer butter onion ring. Nah, cuman kalau kita bikin versi halalnya ya, nggak pakai bir, kita pakai air soda gitu ya. Jadi apa, soda water? Soda water apa? Soda water fish and chip. Rasanya tapi nggak kalah enak nih ya. Oke, ini udah mateng ya. Tinggal kita tirisin. Nah, sebelum kita tirisin, gue angkat ikannya dulu nih. Tadi kan gue udah goreng ikan ya. Tuh, ikannya lu lihat ya. Ini kelihatannya tebel, padahal ini nggak tebel. Ini crunchy nih ya, tangan gue ya. Tuh,
tek 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 tek. Waduh, ini super crunchy nih. Gua pakai tangan gua aja. Gua susun ya. Ini garing banget nih ya. Ini gua taruh kertas minyak ya. Kan kalau orang Inggris pakainya kertas koran. Ya, kita biar lebih hygiene dikit lah, kita pakai kertas minyak ya. Nah. Terus nih onion ringnya gua angkat. Waduh, cakep banget tuh, lihat tuh. Garing banget nih tuh. Waduh. Mantep nih, gila garing banget nih tuh. Garing nah. Waduh, tuh, kruk, 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 kruk. Gua mah nggak pelit ilmu, ya kan? Apa yang pernah gua tahu, gua pelajarin, gua bocorin. Langsung aja kita susun. Waduh, garing banget ini. Nanti testimoni ya. Ini testimoni ya, kalau nggak percaya ini garing banget. Siapa nih mau testimoni nih? Nah, sip. Satu. Nih. Tartarnya gue selipin di sini nih. Nah ya. Ini kan udah gorengan semua nih. Ini fish and chip ya. Walaupun kentangnya nggak banyak, tapi kan namanya chip. Chip itu kan kentang ya. Harus ada kentangnya. Nah, bentar ya. Gue kasih hiasan dikit biar ada warna. Biar ada warna dikit aja ya, biar nggak bosen ya kan. Kasih hijau-hijau dikit dah nih tuh, penghias ya kan, penghias dikit. Ntar ya, kasih lagi. Oh ya. Nah, oke, sip. Nah, fish and chip ala Bang Ray. Eh, ngapain lu? Gue makan. Gue belum closing. Ya udah, abis ini lu closing. Ya kan? Garing kan, bro? Oke. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gue untuk ikutin resep-resep selanjutnya yang lebih mantap. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @bangraychannel. Semoga resep yang gue share hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau gue aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you.